Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama kita, Menteri BUMN, Menteri ESCM, Menteri Investasi. Yang saya hormati, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Papua Tengah, Bupati Kabupaten Gresik yang saya hormati, yang saya hormati, Chairman of the Board, Freeport, Makmuran, Bapak Richard Akerson. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Bapak Tony Benas, Presiden dan CEO Freeport Mrs. Kathleen. Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya ingat kerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017, kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gerse ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya. Alot, saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu buang bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi. Perusahaan harus berhitung. Apa keuntungan membangun smelter sebesar ini? Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahan selesai, saya ke sini untuk groundbreaking memulai untuk konstruksi pabrik smelter, smelternya. Dan setelah 30 bulan, alhamdulillah resmikan. Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektar, 104 hektar. Sangat besar sekali. 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini sing-sing saya berhitung. Berapa sih revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat Presiden adalah penerimaan negara baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara kira-kira 80 triliun rupiah dari PT. Freeport Indonesia, baik berupa dividen, royalti, PPH badan, PPH karyawan, pajak untuk daerah, pihak keluar pajak ekspor semuanya kira-kira angkanya seperti itu ini angka yang sangat besar sekali ini kalau hanya satu perusahaan tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa dua perusahaan tiga perusahaan empat perusahaan lima perusahaan enam perusahaan penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat dibanding apabila kita hanya mengekspor atau mengekspor bahan mentah saja. Pembangunan semester PT. Pripot Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor sekali lagi mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi, yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia, yang tidak bertumpu kepada konsumsi domestik, karena GDP kita bertumpu pada konsumsi domestik, tetapi kita ingin beralih GDP growth kita bertumpu pada produksi. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun uh, swasta dari investasi 56 triliun tersebut diolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju ke uh, Gresik. Hasilnya 900 ribu ton Katoda tembaga, 50, kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak, jumlah yang tidak kecil. Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang di copper foil saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Pripot Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan dari Bapak Presiden, kami persilahkan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Jawa Timur, PJ Gubernur Papua Tengah, Bupati Gresik, Indonesia, Chairman of the Board of Director Freeport McMoran, President and CEO Freeport McMoran, dan Bapak Fahri Hamzah. Kami persilahkan. Mohon izin, Bapak Presiden. Kita akan hitung mundur bersama-sama: tiga, dua, satu. Tanda tanganan prasasti. Hadirin sekalian dengan demikian produksi smelter PT Freeport Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dok, Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.